Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah lima qurra qalbul iman. Itulah Yasirin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang 20 tadi, yang wajib baginya. Jadi ada 20 yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah 20, dan yang harus padanya yaitu 1. 41. Demikian pula yang wajib bagi segala rasul alaihi salatu wasalam 4, dan yang mustahil 4. Lawanannya yang harus 19, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal ghadab salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi daril dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات وبني الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتوي رحمه الله wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Halaman 8 yang di tengah-tengah dalam kurung yaitu sifat salbiyah. Semalam malam Senin terdahulu sifat nafsiyah 1 yaitu wujud. Jadi setiap orang bertanya, adakah Tuhan? Maka kita menjawab, ada. Namanya Allah. Allah wajib bersifat ada, wajib bersifat wujud. Sedangkan makhluk kada wajib ada. Mungkin ada, mungkin kada ada itu makhluk. Kalau Allah wajib ada. Maksud wajib ada di sini wajib pada hukum akli. Nah, arti hukum akli itu kada mungkin akal kita yang sihat ini menerima kalau dipadahalkan bahwa Allah Ta'ala itu kada ada. Maka secara hukum akal, asal akal itu sihat, wajiblah kita berkeyakinan bahwa Allah itu ada. Nah sekarang setelah kita yakin Allah itu ada, lalu timbul lagi banyak pertanyaan. Adanya itu mulai apabila? Maka dijawab oleh sifat 20, adanya Allah bersifat kidam. Maka sifat salbiyah ini adalah artinya sifat, dapatlah pembacaannya dalam kotak nyebat tanda-tanda panah. Artinya sifat salbiyah yaitu ibarat, arti ibarat penjelasan daripada menafikan. Arti menafikan itu meniadakan barang, arti barang itu perkara-perkara yang tiada layak kepada Tuhan kita Jalla wa Azza juwa adanya. Jadi sesuatu yang kada layak ditujukan kepada Allah itu dinafiakan, ditiadakan oleh sifat-sifat salbiyah. Ada orang bertakun, mulai pabila Allah Ta'ala itu ada.
Nah, maka ini menimbulkan pendapat-pendapat yang salah kalau kita kada tegas dengan sebuah jawaban. Jawaban ahlu sunnah wal jamaah, Allah itu wajib bersifat kidam. Maksudnya adanya sedia tanpa didahului oleh tiada. Adanya kada bepermulaan. Nah, jadi kada ada tanggal lahir Tuhan tu kada ada. Dalilnya lam yalid wa lam yulad. Nah, kalau Allah bepermulaan, maksudnya didahului oleh tiada, apa bedanya dengan makhluk? Nah, maka sifat yang didahului oleh tiada itu sifat-sifat makhluk. Nah, sifat-sifat makhluk yang didahului oleh tiada ini kada layak ditujukan kepada Allah. Maka yang layak kayak apa? Wajib Allah bersifat kidam. Adanya kada bepermulaan. Maksudnya ada dengan sendirinya. Nah, kalau nyepang kita karas berpendapat bahwa Allah itu misalnya adanya didahului oleh tiada, berarti asalnya Allah kadada. Mun asalnya Allah kadada, sekarang ada, berarti ada yang menciptakan Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah ini ada yang menciptakan, berarti yang menciptakan Allah itu harus lagi daripada Allah. Maka Allah yang sekarang ini kada layak lagi jadi Tuhan, tereliminasi jadi Tuhan. Yang lebih layak adalah yang menciptakan Allah nintu. Nah, imbah nintu pulang yang menciptakan Allah nintu didahului pulang oleh tiada, berarti makhluk tuh, berarti diciptakan juga oleh yang ke atasnya. Berarti yang ini kada layak pulang jadi Tuhan. Yang layak itu yang menciptakan yang di atasnya tadi. Kaina pulang yang ini pulang diciptakan pulang karena didahului oleh kadada, berarti diciptakan kada layak pulang ini jadi Tuhan. Yang layak jadi Tuhan yang menciptakannya ini. Jadi sambung menyambung ke atas. Nah, ini bahasa istilah tauhidnya tasalsul. Mustahil Allah bersifat seperti makhluk tasalsul. Ada kita karena ada Abah. Ada Abah karena ada Kai. Ada Kai karena ada kuitan Kai dan seterusnya. Nah, jadi adanya Allah tanpa sebab, tanpa ilat, tanpa dikarenakan suatu karena. Ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada. Ini syarat jadi Tuhan, wajib bersifat kidam. Jadi mun handak jadi Tuhan wajib bersifat kidam. Nah, kalau pamang aku jadi Tuhan, amun keluar dari rahim ibu juga kepada jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu pahaharatnya, bukti pahaharatnya kadada yang menciptakan sidin. Nah, itu pahaharatnya. Nah, kadada yang menciptakan sidin ada dengan sendirinya, ada kada baawal, ini yang disebut kidam narannya. Maka dengan sifat kidam kita pinandu bahwa Allah itu memang kadada diparanakakan, kada jua baranak, dan Allah Ta'ala itu pun kada dijadikan oleh siapa-siapa, kada dikarenakan oleh apa-apa, tapi ada dengan sendirinya. Nah, jadi bila ada betakun Allah Ta'ala itu adalah ada, mulai apabila adanya aja. Nah, maka jawabannya sifat 20 yang kedua, Allah ada dengan sendirinya. Karena Allah wajib bersifat kidam. Ngatakanlah wajib ni wajib pada hukum akli. Sudah belajar kita hukum apa wajib hukum akli ni tu? Lain wajib syar'i. Kalau wajib syar'i dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya tu keyakinan narannya. Keyakinan ini andaknya di hati. Lah, ada di muntung. Cuma seandainya dikaluarakan, ya kayak tadi penjelasannya. Seandainya dikaluarakan, kayak itu penjelasannya. Nah, tinggal lagi, apabila kita sudah yakin bahwa Allah wajib bersifat kidam, tanpa permulaan, mustahil Allah didahului oleh tiada. Kalau didahului tiada, apa bedanya dengan makhluk? Nah, berarti yakin sudah kita nang kayak itu. Amun yakin, jalani adabnya. Sebab keyakinan tanpa disambung dengan adab, keyakinan itu bisa luntur. Nah, sebab keyakinan itu ya hakikat iman. Iman ujar Nabi bisa naik, bisa berturun.
Amun handak iman tu tetap standar, bahkan terus menaik, adabnya dilaksanakan. Napa adabnya? Setelah kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu bersifat kidam, nah, adabnya wajib. Nah, ini wajib nih pulang. Keyakinan yang tadi wajib melahirkan adab yang hukumnya juga wajib. Wajib apa? Wajib kita gembira dengan Allah yang sudah ma'ada akan kita, yang sudah menjadikan kita orang yang beriman kepada sidin, yang sudah menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah mentakdirkan kita ditulungi untuk kawa menuntut ilmu yang terdoain, yang sudah kawa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Banyak yang sudah, yang sudah itu yang dihimungi gembiranya kita kepada Allah. Coba pang seandainya kita ini kadada kisahnya, atau ada juga tapi ada beriman lawan Allah misalnya, lain umat Rasul, lain umat Nabi Muhammad misalnya. Nah, napa habar mengkaya itu? Tuginya. Nah, sekarang nikmat-nikmat yang banyak yang ulun sambati itu, nah, rasanya kita kada pernah meminta, tapi Allah memberi. Nah, ini bukti kemurahan Allah. Ya kalau pernah lah pian meminta lawan Tuhan jadi umatnya Nabi Muhammad, bisa kada suah sok. Nah, meminta supaya beriman lawan Allah, bisa kada suah jua. Timbul otomatis beriman lawan Allah Ta'ala. Nah, itu satu. Jadi waktu kita ingat bahwa kita sekarang ini dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, umat Nabi Muhammad, kada gembira hati, berdosa. Jadi ada dosa yang kita tuh kada merasa. Kehilangan himung. Nah, himung itu bahasa Banjar, Pak. Kehilangan gembira dengan Allah atas nikmat-nikmat yang ganal di diri kita. Gara-gara kada berduit aja maungut. Kada tapi kirakan lagi nikmat yang ganal ini tuh. Ungut, sedih. Padahal kita sebenarnya sudah berjanji dalam sembahyang surah Fatihah. Setelah bismillah, apa yang dibaca? Alhamdulillahirrabbilalamin. Memuji Tuhan. Jadi guru sekumpul, arti alhamdulillah ini itu cakap diartikan ke bahasa Banjar, berjanji lawan Tuhan, ya Allah, ulun kada hakun lagi sakit hati. Ulun sekarang sangat gembira benar, karena nikmat-nikmat pian yang ganal ada di diri ulun. Nah, sebab iman itu Allah yang memberi, Islam Allah yang memberi. Nah, sekarang kita dudukan mencongkong ini, nah, siapa yang memberi? Allah Ta'ala yang memberi. Nah, maka apabila kita kehilangan rasa gembira lawan Tuhan atas nikmat yang luar biasa itu, kada beradab lawan Tuhan. Nah, disuruh kita gembira hati, mengganang. Makanya yang diingatkan itu nikmat-nikmat Allah aja. Jangan mengingatkan musibah, jangan mengingatkan bala. Amun hendak mewarisi sakit hati dan ujung-ujungnya bisa kita lawan Tuhan menyangka jahat, ingatkan yang bala-bala yang kada nyaman, kada nyaman itu mewarisi kita kena ujung-ujungnya bersangka jahat lawan Tuhan. Cari nikmat Allah yang banyak dan kada perlu dicari, kelihatan benar. Kawa duduk, siapa yang maulah? Allah. Siapa yang nyamannya? Kita. Coba pang berdiri berapa saat kada kawa duduk, napa habar? Nah, kawa pulang berdiri, nikmat dari Allah juga. Kawa berjalan salangkah, nikmat dari Allah. Kawa berjajapai, nikmat dari Allah. Biar beisi bini bungas putri Indonesia, hantar ke situ pulang. Tapi kada kawa berjajapai, napa habar? Melihat aja nang kainin lah. Handak mengacak kada kawa. Tangan kada kawa lahaula kada digerakkan Tuhan. Ayo. Hei, ada lo kena gitu. Napa penyakitnya? Stroke. Nah. Lihat aja bini beti lanjang tapi kayak apa? Nah, anda kada kawa. Ada kawa, paksa obat dulu check up tuh ke Banjarmasin. Nah, habis 20 juta hanyar kawa mengacak sekali. Ayo ungkusnya tuh nah. Amun hendak dinilai lawan ungkus tuh larang benar garak ini nih, kada orang berjual. Tapi kita nih sihat walafiat. Sihat walafiat ya.
gara-gara kadapat duit aja mau umur model kayak Tuhan tuh jahat benar. Nah jangan gembira kita dengan Allah Ta'ala, sebab kita yakin yang menjadikan segala sesuatu Allah di diri kita ini, yang mendatangkan seluruh nikmat di diri kita Allah. Kenapa kita kada gembira dengan Allah? Ini sedikit benar lah, kalau gembira dengan diri ujub narannya. Kalau gembira dengan Allah atas nikmat yang ada, ini yang disebut mabda'us syukri, permulaan syukur. Jadi alhamdulillah kah, asyukrulillah kah, atau syukur kayak apakah, kalau kada dipermula, kada diawali dengan mabda'us syukri seperti ini, maka alhamdulillahnya itu palsu. Ada dulu kesadaran di hati bahwa nikmat ini minallah. Nah, bahwa nikmat yang ada ini dari Allah. Gembira dulu dengan Allah. Nah, kalau kita alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kita melihat nikmat itu dari haji anu, alhamdulillahnya ini munafik. Oh, dapat duit, mencium-cium lawan duit, kada boleh, haram hukumnya mencium duit tuh. Nah, memuliakan dunia itu kada boleh terlalu berlebihan. Nah dapat duit mencium-cium alhamdulillah panjang benar, tapi yang digandangnya haji adul yang memberi duit tadi, kada menggandangkan dengan Allah, alhamdulillah ini munafik. Nah maka hati dulu kita yakin bahwa nikmat yang ada ini datang dari Allah. Gembira dulu kepada Allah, himung dulu, kada ada sedih. Makanya bujur bener lagu ya, kalau buat apa sedih, buat apa sedih, sedih itu tak ada gunanya. Nah, ya kalau apa sedih, nah himung-himung aja. Bini meninggalkan, jangan sedih, santai aja. Bawa bebini pulang, apa ngalihnya? Ayo, jangan yang hendak begitu gantung di pohon lombok, bapak gantung di pohon lombok. Ya kada? Hah? Yang meninggalkan umurnya 70 tahun, nang seorang hanya 17 tahun umur. Ditinggalkan yang 70 tahun sedih, bapak. 70 tahun tuh kada kau diudak-udak juga. Ingin meninggalkan orang seorang, nanti kita alhamdulillah ini keselamatan kita. Nah ya kalau, nah jangan sedih gara-gara dunia. Himungkan hati, gembiralah hati kepada Allah yang sudah memberikan nikmat yang ganal-ganal di diri kita. Ujar Imam Ghazali, sungguh tertipu orang yang sedih karena dunia. Sedihlah kita karena belum masih kawa bujur ingat lawan Tuhan. Nah sedih kita nintu. Belum kawa bujur-bujur bersyukur lawan Tuhan, sedih. Harusnya kita setiap menerima nikmat dari Allah, wajib kita gembira lawan Allah. Sudahlah. Kawa melihat nikmat dari Allah, waktu melihat wajib kita gembira dengan Allah. Kawa mendengar nikmat dari Allah, itu keyakinan tuh. Kada boleh keyakinan kada kaya itu, kada boleh kita menganggap mendengar ini karena dari si anu, kada boleh. Wajib itu dari Allah. Nah, sekarang wajib juga kita himung gembira kepada Allah karena sudah memberikan pendengaran. Nah, kawa balangkah nang kaya itu juga, kawa berjalan nang kaya itu juga. Akhirnya setiap keadaan kita disuruh gembira dengan Allah. Alasan yang kedua, Allah memberi sesuatu nikmat di diri kita ini sebenarnya seluruhnya baru, seluruhnya hanyar. Setiap barang yang hanyar nyaman dipandang. Nah, ya kalau, nah, bisi sandal buruk lawan sandal hanyar, hakun mana pian? Hakun hanyar. Baju buruk, baju hanyar, hakun mana? Akun hanyar, kopiah bang buruk kopiah hanyar, mau kopiah buruk kata kau jadi imam sembahyang. Nah, akun mana? Akun hanyar. Nah, seluruh yang di diri kita ini baru berataan, baru dari Allah. Tapi yang lihat jam tu lah. Nah, melihat pian jamnya hanyar aja, hanyar aja Tuhan menolongnya itu. Kalau melihat tadi itu hanyar aja, berarti hanyar sesuatu yang baru ada di diri kita yang merupakan nikmat dari Allah. Nah,
apabila nintu baru hanyar, kenapa kita kada himung melihat? Nah, ini kena bulik ke rumah nah. Kawisi kawa bakami hanyar aja terjadi itu kada rasakannya pian nang hadap kami langsung tu kawisi itu. Nah, sebab ini menahani kami sudah banyak nih. Nah, bulik ke rumah kawa bakami Allah yang menolongi hanyar terjadi. Hanyar aja Tuhan maulah nih tuh. Sesuatu yang hanyar kenapa kita kada gembira melihat? Bini buruk lawan bini hanyar pun mana? Ayo. Nah. Kenapa sedih? Nah, itu. Jadi wajiblah gembira. Nah, apabila sudah paham ini nah, paham bahwa aku ini selalu diperbaharui oleh Allah dengan nikmat-nikmat-Nya, maka wajiblah kita gembira kepada Allah. Ini disebut mabda'u syukri, permulaan syukur. Wajibnya ada di hati pada setiap keadaan berpindahnya kelakuan amal kita setiap hari. Nah, dari duduk kepada berdiri, nikmat dari Allah, keyakinan. Wajib kita gembira lawan Allah karena itu nikmat. Dari berdiri kepada berjalan, keyakinan kita itu datang dari Allah, Allah yang menolongi. Adab yang kedua, wajib gembira dengan Allah. Jadi gembira terus tuh. Makanya orang wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busra fil hayatid dunya wal akhirah. Mereka tuh selalu gembira. Jadi ujar guru Songgul Bahari lah orang wali ini parut nang kaya digalian ni taros sebenarnya. Tolah digritiki. Jadi hendak tertawa aja taros. Itu orang-orang wali. Kadada celah hendak untuk sedih itu kadada. Nah, ada kita ni duit ada aja, bini ada aja, anak ada aja, kendaraan ada aja, rumah ada aja. Itu maungut juga. Nah, maka barang siapa maungut maka inya sudah termasuk kada baadab atau jahat adab dengan Allah. Nang kekaya nikmat Tuhan tuh kada ada di dirinya. Penghasilan kada banyak. Kalaulah ai baik-baik kada usah malah Tuhan lah aja. Kayak inilah hasilnya lah aja. Nah jangan. Punya kalaulah aja 750 triliun beisi. Kalaulah aja. Jangan sedih, gunakan baik-baik. Nah, dijejadiakan. Nang kaya itu caranya. Kada kawa nukar baras, nukar gembiri. Kaya itu, jangan menyalahkan Tuhan. Ini adab narannya. Maka jar Allah Ta'ala, barang siapa hati gembira lawan aku, itu disebut bersyukur. Dasar syukur ini tuh kutambah kena. Nah, itu kutambah. Ini yang disebut rezeki berbarakat, tambah Tuhan. Asal tadi gembira, nah tinggal lagi bila sudah kita paham dasarnya syukur nang kaya itu, nah lalu disempurnakan. Itu dasarnya sudah, mun kita mau menyempurnakan, maka kena didudukan Allah di makam syukur. Nah, ampih yang sesyukuran. Tadi etiket narannya, kayak apa cara menyempurnakannya? Nikmat Allah yang di diri kita. Pertama, adanya kita nikmat dari Allah. Yang kedua, kawa bergerak, kawa berdiam. Yang ketiga, ada kehendak menuntut ilmu, ada kehendak untuk beribadah. Itu nikmat dari Allah juga. Nah, maka seluruh nikmat itu, baik yang ada di diri kita, maupun yang ada di rumah kita, maupun yang ada di halaman kita, seluruhnya itu digunakan untuk beribadah. Nah, ini pula ini muhandak kita duduk di makam syukur. Gunakan beribadah. Bila belum digunakan, niatakan untuk beribadah. Kendaraanku, rumahku, anak biniku, bahkan napasku, bahkan gerak dan diamku, kugunakan handak untuk beribadah. Niatakan berdahulu nang kaya itu. Karena niat nintu sudah berpahala walaupun belum ada gawiannya. Nah, jangan sampai bisi motor di halaman 10 buah. Kadada berniat kita hendak tulak menuntut ilmu menggunakan mobil itu kadada. Itu rugi. Itu kini yang ganal hisapnya. Dihisap. Nah, dinyatakan saja menuntut ilmu. Bisi duit buka pati besi. No. Banyak benar duit bersusun. Nah, niatakan saja beribadah. Amun kadada dinyatakan saja beribadah, panjang hisapnya kena. Panjang hisapnya. Bahkan umur kita, hidup kita niatakan segan beribadah. Karena seluruh yang ada di diri kita tadi nikmat dari Allah. Nah, niatakan untuk beribadah. Begimitan kena dilaksanakan. Satu, dua. Nah, yang ketiga ini munhandak duduk di makam syukur lah. Nya manusia itu munhandak dekat dengan Allah, nya melalui makam-makam.
Nah, tadi kan sekedar etikat saja. Mau hendak duduk di makam nih, toh kena pindah pulang ke makam-makam sampai kepada ma'rifat dengan Allah. Kalau kada melalui makamnya, bapadah ma'rifat gustainya. Bapadah profesor ISD kada lulus, siapa percaya? Pikirkan. Walaupun rambutnya ini disulahinya di sini nah. Mining di sininya ditinggalnya rambut sedikit, di sininya diguntingnya kayak gundul kayak profesor juga tuh. Nah, di nukinya minyak lamak kok jadi mencilang di sinilah. Nah, badasi, bejes, apalagi besepatu yang mencilang nih tuh. Oh. Bapak dah profesor, orang-orang gila. Hah? Masuk ke orang yang kuliah universitas, orang kada pinando. Orang ini siapa nih? Kartu nama dilihati ISD kada lulus je. Nah, bapak dah profesor. Nah, sama kita lawan Allah Ta'ala. Bapak dah pinando dengan Allah, makam syukur haja kada pernah duduk di situ. Di makam sabar haja kada pernah duduk di situ. Kayak apa? Ditakuni syukur aja, tapi orang syukur. Syukur tuh dari dalam sanaku meninggal memang sudah aja. Nah, arwah syukur di gendangnya. Kayak apa nih tuh? Kayak apa ngalih, hai? Sabar tuh mengapa aja? Bah, sabar tuh makanan gua hari-hari aja. Makanan hari apa? Hari-hari bermamai sih, Din. Sabar lah nih tuh. Nah, jadi kada bisa ada maqamat, ada halat yang dilalui hendak maripat lawan Tuhan nih tuh. Nah, diantaranya makam syukur. Tapi dasarnya tadi modalnya syukur tuh nah supaya kita jangan munafik. Alhamdulillah. Tapi hati pemusangan itu munafik alhamdulillahnya. Gembira dulu hati lawan Allah atau nikmat kalau untung mengucap alhamdulillah. Ini asli. Nah, ini tuh asli. Nah, bawa beribadah. Nah, yang terakhir penyempurnaan orang duduk di makam syukur. Inya bersifat pemurah atas nikmat-nikmat yang ada di dirinya. Kada memalarakan. Nah, pemurah. Orang yang sudah berisi sifat pemurah itu, inya tuh sudah melewati makam wara, melewati makam zuhud, bahkannya duduk di makam syukur. Nah, hebat orang ini, pangkatnya tinggi orang pemurah tuh. Makanya kada dijadikan seseorang itu wali Allah, malaikat inya bersifat husnul khuluq. Bukan karena ibadah tahajud tiap malam bertahajud dijadikan wali Allah. No. Puasa hari-hari, hari raya puasa juga. Kayak aneh juga nih tuh. Orang kada puasanya puasa. Berarti jahil ngarannya nih nih. Hari-hari puasa lalu jadi wali Allah Ta'ala. No. Tiap minggu umrah lagi belum zaman corona nih. Apa berdiam di sana, Bang? Tiap minggu wae umrah. Nah, imbah tuh pulang kupiah haji 10 tantang. Artinya kan 10 kali haji nih sudah. Nah, 10 tantang panjang nang kayak ini, kayak urang menjulun apang. Nah. Lalu berharap jadi wali Allah Ta'ala? No. Tidak dijadikan seseorang wali melainkan orang tersebut bersifat husnul khuluq. Apa itu husnul khuluq? Ujar guru sekumpul ujar guru bangil ahli tafsir, sering membaca tafsir Ibnu Abbas. Arti husnul khuluq itu ujar guru bangil adalah nak nyambat ke guru sekumpul nih, pemurah dan kada pemarah. Nah, siapa yang kawa pemurah dan kada pemarah? Orang yang duduk di makam syukur. Amun masih belum duduk di makam syukur, kada harapan kawa pemurah, kada ada harapan ada beisi sifat, kada pemarah, yang ada penyarikan. Salah sedikit sarik, nya memandang itu kada nikmat, Bang. Sedangkan orang yang sudah sempurna duduk di makam syukur, dia memandang apapun itu pertama datang dari Allah. Setiap yang datang dari Allah pasti baik. Amunnya baik berarti nikmat. Kenapa kada dipuji? Kenapa syarik? Berarti orang yang kawa husnul khuluq ini yang dua tadi pemurah dan kada pemarah, orang yang sudah duduk di makam syukur. Nyuruh ampih kan ya. Panitia jor hampir ya. Berbunyi tit nyaring berbiasa ini. Minum dulu nah. Bismillahirrahmanirrahim.
ayo bakalah jalan gini caranya. Sifat salbiyah yang kedua yaitu bako. Sifat salbiyah semalam pengertiannya adalah sifat-sifat Allah yang wajib ada berdiri pada zat Allah, yang menafiakan bagi seluruh sifat-sifat makhluk yang kada layak bagi Allah. Maka sifat salbiyah ini ada lima. Pertama, hidam. Banyak orang yang beranggapan Allah Ta'ala itu dinobatkan, Allah Ta'ala itu diadakan sama seperti makhluk. Maka qidam menjawab, Allah wajib bersifat qidam kada bepermulaan. Lalu seandainya ada pulang pertanyaan, sampai kapan Allah Ta'ala itu ada, sampai pabila Allah Ta'ala itu ada, bisa pertanyaan itu timbul di hati, pabila Allah Ta'ala itu ujungnya. Maka sifat 20 yang ketiga menjawab dengan tegas, Allah wajib bersifat baqa. Nah, Allah wajib bersifat baqa, wajib pada hukum akal. Akal yang sihat kada menerima kalau Allah dipadahkan binasa. Maka wajib Allah sebagai Tuhan kekal. Kenapa mustahil Allah binasa? Karena binasa itu sifat makhluk. Makhluk bisa binasa. Kalau Allah bersifat binasa, tereliminasi jadi Tuhan. Nah, makanya dahulu zaman jahiliyah, Sayyidina Abu Bakar waktu masih Sayyidina Umar, waktu masih baru masuk Islam, Sayyidin bepergian, besanguruti di perjalanan. Nah, sanguruti. Kayak itu biasanya. Di antara Tuhan yang disembah di zaman itu patung. Nah, ada patung Sidin yang Sidin buat dari bahan dasar roti itu, apa namanya? Galapung, kita orang Banjar. Nah, orang yang sono, gandum kah? Nah, gandum mungkin, mirip-mirip kayak itulah. Nah, diulah Sidin patung itu dari gandum. Di tengah perjalanan, roti habis, parut lapar, Tuhan dimakan Sidin. Nah, pahamlah, habis cerita jadi Tuhan tuh. Nah, Allah kadang kaya itu. Nah, Allah wajib bersifat baqa. Nah, sedangkan makhluk fana. Maka apabila kita yakin bahwa Allah bersifat baqa, itu disebut i'tikad naranya. Nah, i'tikad ini bisa bernaik, bisa berturun tergantung pergaulan. Nah, sebab pergaulan ini kadang membentuk pola pikir. Bila pergaulan salah, pola pikir bisa, bilanya kada kuat bisa tempat salah. Nah, pola pikir ini hasil dari keimanan. Jadi keimanan tuh naik turun. Nah, maka supaya kita yakin bahwa Allah itu memang wajib bersifat baqa, adabnya dijalani. Nah, adabnya dijalani. Adab bahwa kita yakin Allah bersifat baqa itu satu aja, kada banyak. Yaitu bertaubat. Sebab kita makhluk ini binasa, akan mati. Nah, matinya makhluk ini kada ujar habar lagi. Pian sudah beisi hakul yakin. Ada yang beisi keluarga, si A, B, si C, sudah mati. Pian merasa seorang, tahu seorang. Ada beisi tetangga, si Anu sudah mati. Ada beisi kawan, sudah mati. Nah, maka kematian itu adalah akhir dari makhluk di dunia. Tapi ternyata ada pulang awal-awal kehidupan di akhirat, yaitu dikubur. Nah, maka orang yang mati bukan berarti mati lalu dipatak habis tuntung kisah, kada. Ada balasan. Nah, amun kita sadar kita itu bersifat fana, akan mati di kemudian hari, maka kita rugi. Amun hari-hari kada minta ampun lawan Tuhan. Karena umur itu kada berbau. Dan kematian itu kada bersyarat. Kalau pang syarat mati harus garing dulu, kada. Syarat mati ini harus tuha dulu, kada juga. Banyaknya yang anum yang menjian umur anum aja.
sihat kada garing, gion banyak juga. Ada yang berpuluh bertahun-tahun sudah angah-angah garing kada mati-mati. Jadi jangan kita mengira kematian itu ada sebabnya. Kematian itu kenapa terjadi? Bila sudah sampai tulisannya, habis rezekinya, sampai waktunya, kada kawa diundur, kada kawa dimajuakan. Penyakit hanya sebab, kecelakaan hanya sebab. Nah, sedangkan sebab kita yakin sudah bahwa seluruh sebab kada memberi bekas, kada kawa mendatangkan mati. Yang mendatangkan mati itu su Ijra'il, mencabut nyawa, tugas dari perintah Allah Ta'ala. Iya, sihat, empat sihat, lima sempurna, diperiksa dari ujung rambut sampai ujung bulu betis, kada ada diisi penyakit. Bila tulisannya sampai habis waktunya mati, mati itu. Karena syarat mati kada mesti harus sakit. Jadi kita di dunia ini memelihara kesehatan semata-mata mengharap pahala dari Allah saja, bukan karena takut mati. Nah, ingatkan itulah. Nah, kada boleh kita menjalankan protokol kesehatan, bagus, wajib, karena itu dalam rangka menjaga kesehatan. Tapi jangan sampai merusak etikat. Etikat kita bukan penyakit yang mendatangkan kematian. Etikat Ahlussunnah wal Jamaah yang mendatangkan kematian itu adalah sudah sampai habis umurnya. Betulis sudah si Anu bin si Anu, waktu dalam parut ibu sudah ditentukan umurnya 60 tahun. Si Anu bin si Anu umurnya 70 tahun. Sudah ditentukan. Nah, maka kita jangan terlalu memikirkan mati. Maksudnya jangan terlalu memikirkan takut mati. Yang kita pikirkan, apabila aku sudah bertaubat. Itu yang kita pikirkan. Kayak apa caranya supaya buntung kita ini selalu bertaubat? Karena orang yang selamat itu atau orang yang celaka itu bukan karena bermaksiat sebenarnya. Ada sempat bertaubat aja. Cakanya inya sempat bertaubat, asal bujur rukun taubat dilaksanakan, pasti Allah terima taubatnya. Maksudnya diampuni Allah dosa-dosanya. Walaupun hibak dosanya tuh antara langit dan bumi ini dosanya aja. Diampuni Tuhan asal bujur-bujur rukun taubat dilaksanakan. Nah, rukun taubat pertama menyesali atas perbuatan maksiat kita gawi tadi. Tahu pang jagar mati. Coba pabilanya kada tahu. Tahu pang akan mati, waktunya kada tahu. Maka persiapan kita taubat hari-hari. Karena kita banyak mengisi dosa yang kita kada sadari. Apalagi yang kita sadar banyak tuh. Jadi jangan lalai dari taubat. Pertama, menyesal. Nah, yang kedua, stop ampih menggawi mun kita tahu nintu maksiatnya. Ampih menggawi. Nang ketiga, baniat kada handak maulangi lagi. Nah, ini rukunnya nih. Bila tiga perkara ini ada di hati kita, di diri kita, nah, ini disebut menjalankan rukun taubat narannya. Setelah langkah tiga, hanyar muntung baucap astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Redaksi istighfar itu macam-macam bunyinya tasarah pian ya. Pian kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kada bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Kada bisa pian bahasa Banjar, yang bujur-bujur asli Banjar kada bisa jua, bahasa kalua aja pian bisa orang kalua, bang, bahasa kalua. Astaghfirullahal azim. Jepian misalnya. Kada kawa jua nang kaitu, kada salah-salah baca. Ya Allah. Banyak masya Allah. Ya Allah. Ampuni ya Allah. Nah, boleh aja nang kaitu. Yang penting kata-katanya maksudnya minta ampun lawan Allah. Tapi minta ampun lawan Allah itu setelah tiga tadi ada di diri kita, menyesali, stop, dan berniat kada maulangi, hanyar minta ampun lawan Tuhan. Ini bila dosanya lawan Allah Ta'ala, bejina, minum-minuman keras, itu dosanya dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau dosanya lawan makhluk, plus satu, minta halal, minta ridha, minta maaf dengan si makhluk yang bersangkutan. Nah, itu syaratnya. Kalau dosanya berkaitan dengan makhluk, pernah di warung makan untuk 3 biji, aku gondol-gondol bapadah sebiji aja. Nukar luntung misalnya,
kanyang parut bapak dah sabigi haja padahal dihitung-hitung 5 biji memakan dan lain sebagainya. Nah itu kita paksa kita bapak dah bujur-bujur minta halal datangi orangnya amun rasa supan gantii duitnya buat di amplok tulis di halaman amplok ulun menggantii lontong pian yang seini-seini harganya ulun minta halal lontong pian betulis hamba Allah. Maka itu caranya sumun kita supan tuh kayak itu caranya. Nah jadi asal kita mau bertaubat hari-hari bertaubat maka Allah mau mengampuni. Nah orang yang diampuni Allah itulah yang selamat. Nah maka kita wajib meyakinkan diri kita bahwa kita ini diampuni oleh Tuhan dengan cara apa? Kesungguhan taubat. Apabila bertaubatnya pagi dan sore, sebab kita ini kan hidupnya antara pagi dan sore aja. Pagi ini yang ditaubati yang malam tadi kesalahan malam tadi, sore ini yang ditaubati yang siang tadi. Nah, maka di antara susunan taubat yaitu termaktub di dalam rotibul atas ini. Nah bagus benar dia malakan membaca ini sudah ada taubat di situ tempat rotibul atas ini. Barang siapa pian handak bisi amaliyah yang amaliyahnya itu sampai sanasnya ke guru sekumpul kerapian kada sempat bertemu dengan sidin amalakan di rotibul atas. Nah, cuma ratipul atas yang terbitan majlis ratip atas Palangkaraya. Nah, itu pang, mun handak sanaknya sampai ke sekumpul. Kalau bang pian handak bersambung dengan guru sekumpul sanaknya mencari amaliyah yang bersambung dengan guru sekumpul baca ratipul atas. Tapi ratipul atas yang di sini atau yang di imdad. Nah, kadang ngalih lagi yang di imdad. Kandal pang bukunya, ngalih manak di kantong. Kalau ini kan sebuting semacam aja. Nah, baca rotibul atas itu ada an-annya an sampai kepada sahibur ratib. Nah, sahibur ratib ini mengambil dari kitab-kitab yang di situ menulis tentang hadis-hadis Rasulullah tentang amaliyah-amaliyah pagi dan sore. Nah, nangka itu. Jadi yang dibaca di rotibul atas ini adalah amaliyah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangka itu. Jadi kada yang madada tuh. Jadi jangan kada perlu khawatir. Ini dulu di sekumpul dibaca sore dulu. Dibaca bahari waktu guru masih hidup. Dan bahari waktu almarhum guru-guru Bakri masih hidup. Itu kalau kada salah mung kada sore, mung kada malam Sabtu atau malam Jumat lah di Sabilal Muhtadin dibaca rotibul atas juga. Dan di pesantren-pesantren ini termasyhur masyhur. Di samping rotibul hadad ada juga rotibul atas ini masyhur. Nah. Jadi pian jangan tamakan uwak untuk bid'ah aja. Muhanya mah tuh yang bid'ah tuh. Nggih. Datangi aja pian pesantren Pamangki, pasti tahu orang ratipul atas. Datangi pesantren Al-Falah, pasti tahu ratipul atas. Datangi pesantren Darul Ilmi, pasti tahu yang ada tahu kada sekolah tuhnya. Nah. Datangi Darussalam beginnya ai. Beginnya ai. Jadi kada ada melihat kita nih. Nah, minta ampun lawan Tuhan. Mun kita yakin Allah bersifat baqa. Itu apabila dosa-dosa secara zahiriah, ada dosa yang batin. Yang kita bila minta ampun kadang kada diampuni. Itu yang disebut syirik yang samar narannya, kada terampunkan kecuali dengan kita memahami ilmunya. Nah, sekarang di sini baqa. Nah, coba pian perhatikan baqa. Allah wajib bersifat baqa. Maksud baqa apa? Kekal. Maksud kekal itu apa? Apa ciri khas kekal? Nah, jadi pengertian kekal itu dua. Allah tetap selalu selamanya memiliki. Memiliki apapun, memiliki siapapun. Allah selalu selamanya memiliki. Satu, yang kedua Allah tetap selalu selamanya mampu. Nah, ini yang disebut kekal, pemahaman kekal tuh. Jadi yang narang kekal tuh apa? Selamanya Allah mampu. Mampu apa? Mampu menjadikan, mampu menggerakkan dan mendiamkan. Yang kedua Allah tetap selalu selamanya memiliki. Memiliki apa? Memiliki makhluk. Jadi alam semesta milik Allah selalu dan selamanya. Antara langit dan bumi, langitnya, buminya, milik Allah selalu dan selamanya. Ini yang disebut kekal narannya. Nah, sedangkan kita bang, makhluk,
Nah, makhluk lalawanannya binasa atau pana. Apa itu maksud binasa? Ulama tauhid menafsirkan. Lah, maksud binasa ini supaya kita menghapus syirik yang samar di dalam hati yang kada terampunkan dengan membaca istighfar. Sebab ada orang baca istighfar, makin banyak baca istighfar, makin bangga dengan dirinya. Bahkan ujung-ujungnya ia merasa suci. Bahkan ujung-ujungnya merasa jadi wali. Nah, ini luput nih. Nah, jadi pana itu bukan sifat Allah, tapi sifat makhluk. Apa pengertian pana? Maksud pengertian pana, kita ini nah, pana lo kok. Apa maksud pana? Kita kada pernah baisi selalu dan selamanya, dahulu, wahini, sampai kaina, kada pernah baisi apa-apa. Itu yang disebut pana namanya. Yang kedua, pemahaman pana pada makhluk, kita ini nah, kada pernah kawa, kada pernah mampu, dahulu, wahini, sampai kaina, selama-lamanya. Jadi kita wajib sadar mun handak hati bersih dari penyakit penyakit syirik yang samar tadi, wajib kita sadar, aku ini kada pernah kawa selamanya. Tapi jangan dipandir, ini di hati aja. Yang kedua, aku kada pernah memiliki apapun selama-lamanya. Ini tauhid hakikat lah. Nah, amun kesadaran yang dua macam itu kada ada di hati, malah sebaliknya ada. Melihat rumah pun ko, melihat ini tauhid lah, maka talinga tauhid juga. Jangan pikir, amun pikir tetap aja sertifikatnya naran pian. Mobil sertifikatnya Haji Abdul, rumah Haji Abdul, tetap aja itu. Jangan dibahas nih, kita membujur akad etikat dulu nah. Jangan kita mengaras, mengaras tuh lain lagi pembahasannya. Nah, bila kita melihat benda di rumah tuh, memang kita bang yang menukar. Tapi kita di hati menganggap pun ko, sampai ke hati kada ada kesadaran ya Allah bahwa kita kada pernah memiliki secara hakikat. Nah, ini yang disebut syirik yang samar. Melihat utas harganya 50 juta pun ko. Melihat bini putri Indonesia pun ko. Melihat anak sihat lamak mungkal, ampun anakku. Ini hati-hati nih, diucapkannya yang di hatinya ketahuan, di hatinya yang dimuntungnya kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang syirik yang samar ini mengeluar di muntung. Nah, itu narannya merasa memiliki. Hati-hati, jangan sampai kita merasa memiliki. Lalu siapa ampunnya seluruh alam semesta termasuk diri kita? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa ma bainahuma. Allah ampunnya langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Nah, napa dalilnya Allah yang ampunnya? Semalam dalil sifat wujud makhluk asalnya kadada. Adanya diadakan. Pemahamannya setiap yang asalnya kadada mustahil meadakan dengan kemampuan dirinya sendiri. Karena ini asalnya kadada. Adanya diadakan, berarti adanya ini milik yang mengadakan. Nah, pian maulah kursi, kayu pian menukar, paku pian menukar, tukulnya pian menukar, pian yang menggawi, kursi siapa nih toh? Kursi pian. Ada orang mengakui, luput benar toh. Nah, kursi bang, la haula wala quwata illa billah. Milik ampun yang maulah. Sama nang kaya alam semesta dan makhluk nih, miliknya Allah yang maulah. Nah, jadi kita ini milik Allah selalu dan selamanya, bukan kita yang memiliki. Nah, tapi ini jangan dipandir. Hanya turun sekali malam Senin mendengar nang kali ini, lalu jiba pandir ke mana-mana. Melihat orang diisi mobil, itu lain pun nyawa tahulah aja. Melihat orang diisi bini, itu lain bini nyawa tahulah. Melihat orang diisi galang ames genol bener, nyawa jangan sombong. Apa lain pun nyawa nih tata. Nah, ini narannya kada pintar. Nah, ada pintar belum tuntung, belajar belum tuntung nengai. Jangan hendak menyebar huak dulu. Belum tuntung. Ini ilmu hati, jangan dikaluarakan. Amun dikaluarakan jadi ilmu jahir narannya, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Kita yakin seluruh makhluk termasuk diri kita miliknya Allah.
yang di baju, yang di tangan, yang di awak, yang di rumah, di halaman, miliknya Allah. Cuma jangan disambat. Amun pian disambat, malam tengah malam pian bersenandung, rumah ni ampun orang, ya pian. Harta yang banyak di rumah tu ampun orang. Tu nah, yang di lemari itu nambah susun duit ampun orang. Tak karena maling ngintip makan. Makanya mendengar pulang, bujur ampun orang ini je. Berarti aku kada menuntutan pun ini aja nya. Nah, ya kalau dipikirkan maling, makanya ini urusannya hati aja. Kada boleh bepandir kecuali lawan guru nyawa. Mau hendak bepandir. Nah, amun lawan kawan mah kada usah bepandir. Apalagi lawan orang hanyar patuh. Hanyar patuh inilah tina. Amas itu 30 juta sebutin anu utas 30 juta kon mekar. Tapi lain pun aku kada pang pun urang tahulah aja. Nah, kada pintar kon ini. Bepandir lawan maling pulang. Ya maling alhamdulillah nenek pas bandar sudah. Maling ilmu sebuko. Napa ada? Nah, maka jangan sekali-kali itu dalil naklinya lillahi ma fis sama. Kalau dalil aklinya, nah, kita lahir dari perut ibu, keluar dari rahim ibu. Lo keluar dari rahim ibu adalah modal ya. Lihat itu lo. Napa modal yang dibawa? Handak kalau bapak dah beisi napa-napa modalnya wana apa waktu lahir? Seandainya kita hidup gagah, lalu Allah mentakdirkan rumah kita yang bagus kebakaran, terjadi, kawalah kita menahan-nahan. Seandainya kita banyak isi duit, dalam tas tuh hibak duit, dirampok orang di perjalanan, kawalah kita menahan-nahan. Buktinya ada berita si Ano dirampok kerugian 5 miliar. Kawalah aja menahan-nahan, memang sudah takdir terjadi. Kada kawa menahan-nahan. Imbah tuh pian-pian jogau benar, bisi budigat banyak di rumah nintu hibat, penjaganya banyak segala macam, punya mustahil kehilangan, punya raja maling yang jagau tuh pian upah jadi penjaga rumah pian, jadi maling-maling seadanya kada wani datang. Nah, hibat luar biasa, kebakaran kada mau juga, karena ada alarm bila panas sedikit langsung bangnya mencelurup. Nah, kada mau kebakaran, kebakaran kada mau rumah pian, kemalingan kada mau datang so Israel. Nah, harta yang banyak pian tinggalkan. Dibawalah ke kubur harta yang banyak. Nah, ini dalil akli bahwa kita kada pernah memiliki. Cuma kita diberi Tuhan kesempatan menikmati. Itu aja. Cuma bila menikmatinya kada bujur, ada tuntutan balasan. Bila menikmatinya bujur, ada juga balasan pahalanya. Nah, tetap. Ayo aja pian banyak mengumpul, mun mati udah mesti punku ya ujar sidin nih, punku bapak dah sugih nih, isuknya sidin kada turun lagi ke masjid. Manali si acil anu tuh ya kita ilangi pang, sekalinya betajak tiang bendera di muka rumah, mana tadi bocap aku tadi mana. Nah, ini dalil akli bahwa kita kada pernah memiliki. Yang kedua, maksud fana, fananya makhluk kada pernah kawa. Secara pandangan hakikat, kada pernah kawa, kada pernah bisa, kada pernah mampu. Ini pangnya, jadi tukang. Ini ngapa jadi menukang tadi? Nah, ditulungi Allah. Mun Allah kada menolongi, kada kawa apa-apa kita. Nah, sembahyang maghrib 3 rakaat tadi pang kawanya aku, ditulungi Allah. Amun bujur-bujur kita, kehendak kita yang menentukan, kemampuan kita yang menentukan. Tanya orang yang kena stroke, inya bisa kehendak, tapi kada kawa iskaya jo orang Banjar. Tanya orang yang kena stroke tuh. Nah, makanya bila Allah hendak menampakkan akan aslinya kita, maka bisa saja orang tadi dijulungi Allah penyakit stroke, kada kau bawa apa-apa. Ini tuh aslinya kita tuh. Jadi aslinya kita ini kada kau bawa apa-apa. Nah, ini yang disebut panah darahnya. Amun sadar dua perkara ini, nah sadar dua perkara, aku kada pernah kawa selamanya, kada pernah beisi selamanya, berarti kada bermodal lah. Nah, berarti seluruh kebaikan yang ada di diri kita tetap selalu selamanya milik Allah.
atau bahasa ringkasnya kasugihan Allah. Sembahyang kita miliknya Allah, puasa kita miliknya Allah. Lah, nih memujurakan etiket dulu. Nah, maka bah tuntung kita sembahyang, bah tuntung kita sembahyang, tuntung beribadah segala macam. Apa yang untung yang disuruh diucapkan oleh Tuhan? Alhamdulillah. Nah, seluruhnya ini adalah tertuju kepada kepemilikan hak Allah mutlak. Nah, maka berarti Allah yang baik, Allah yang sugih, Allah yang hebat, kita puji Allah, maka seluruh pujian tertuju kepada Allah. Nah, maka bilanya kita paham, sadar, waktu kita sembahyang, asal paham dua tadi lah, aku kada pernah kawa, aku kada pernah beisi. Nah, paham nang kayak itu, maka waktu kita sembahyang kita insya Allah kena dibukakan Allah hijab, melihat akan kebaikan Allah terus-terusan. Mulai Allahu Akbar, melihat lawan kebaikan Tuhan. Ini nikmat Allah Ta'ala, kawar ruku nikmat Allah Ta'ala, kawar sujud nikmat Allah Ta'ala. Ini yang disebut dekat dengan Allah. Kenapa dekat? Karena ia melihat apa yang dilihatnya kebaikan Allah. Nah, itu. Maka orang yang sudah dibukakan hijab, melihat akan kebaikan Allah, itu seperti hatinya tadi, seperti tanah lapang, bersih. Arti bersih di situ cemerlang, kita bersinar-sinar. Nah, makin hari makin bersinar-bersinar, makin bagus artinya, makin kada berpenyakit. Ini yang disebut qalbun salim narannya. Nah, waktu inya mengata istighfar, astagfirullah, 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 inya sadar ini pun milik Allah juga. Nah, maka dipujinya Allah. Inya yang memuji Allah pun pertolongan Allah juga. Jadi kada ada kesudahannya sebenarnya. Maka terkagum-kagumnya inya dengan Allah Ta'ala. Nah, amun kita kada bisi kesadaran nang kaya ini, rasa kita aja yang kawa tarus, rasa kita ampunnya ini. Nah, maka ibadah yang kita laksanakan itu bisa mengandung penyakit yang disebut ujub narannya. Sembahyang itu kebaikan kah keburukan kah? Kebaikan ya, kalau dua rakaat subuh kebaikan, empat rakaat zuhur kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu kita sandarkan ke diri kita, berarti kita yang bisa kebaikan darinya. Ujung-ujungnya kita bisa bangga lawan diri. Nah, bersedekah sehari semiliar, kebaikan kada? Kebaikan. Apabila kita melihat itu adalah hasil dari perbuatan kita, ujung-ujungnya karena kita bisa bangga dengan diri. Nah, arti bangga itu kagum lawan diri, kagum. Nah, jadi kagum lawan diri ini tuh penyakit. Bahasa Arabnya ujub narannya. Ujub ini timbul dari mana? Dari pemahaman yang salah atau etikat yang salah tadi. Apa etikat yang salah? Aku kawa, aku beisi. Nah, itu etikat salah. Yang bujurnya aku kada pernah kawa, aku kada pernah beisi. Tapi ini di hati tadi, katakanlah. Nah, di hati. Amun sudah disambat, itu bubuhan jabariyah kalau yang menyambat. Nah, amun dimuntung, bang, tetap baik. Punku, tetap baik. Tapi jangan sampai yang dimuntung itu tak ke hati. Di hati tetap kita memandang, berotaan ini kesugihan Allah Ta'ala. Aku kada bisa apa-apa. Nah, ini amalan orang yang hendak masuk surga kada berhisab. Nah, bigairi hisab, mancaluur masuk surga kada dihisab orang. Nah, apa yang dihisap sudah ada bisa apa-apa yuk. Padahal lagi itu dia sugih benar orangnya. Sugih benar. Tapi kada dihisap oleh Tuhan. Kenapa? Inya kada bisa apa-apa. Kada bisa apa-apa. Yang dihisap itu kena yang baisi. Itu dihisap. Apalagi pemalar benar. Kelawas hisapnya tuh. Yang pemalar lawas benar dihisap. Ya. Bila kita belum baisi kesadaran yang kaya ini, maka istighfar kita akan syirik yang samar itu belum terhapus lagi. Nah, jadi menghapus syirik yang samar, anda kesadaran di hati. Aku kada pernah kawa, aku kada pernah baisi. Nah, lalu suatu saat, pian berbuat baik. Tapi di hati kita tadi, ada rasa kawa, rasa baisi. Berarti kita sudah mensyarikati Allah Ta'ala.
karena itu wilayahnya wilayah ketuhanan. Yang berisi salamanya hanya Allah, yang kawas salamanya hanya Allah. Kenapa garam? Karena Allah yang selama-lamanya bersifat kekal, baka. Makhluk bang, kada pernah kawa, kada pernah berisi. Kenapa garam? Karena makhluk ini bersifat fana. Nah, asal sadar aja, asal sadar. Cuma sadar ini hasil dari paham dulu mengerti. Nah, oh, kayak itu kah kisahnya leh? Ya, kayak itu dulu. Oh, kayak itu kah kisahnya? Nah, pemahaman ini pasang di hati, sadar narannya. Nah, sadar yang sadar ini terpertahankan bahwa beribadah. Nah, jadi waktu kita beribadah yang kita lihat itu adalah kebaikan Allah aja. Kita kada pernah berisi kebaikan. Amun kada paham nang kaya ini, biar kita istighfar hari-hari. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa ujuk tu. Sekampungan ini kada kaya aku juga baca-baca istighfar aja. Mun yang lain pengalihai aja. Paling ingat 10 gugur tasbih kagoreng. Mun aku 1000 sekali duduk. Bangga dengan istighfarnya. Ayo, adalah ujub nih. Makin banyak istighfar, makin ganal ujubnya. Yang bujur kayak apa? Tetap beristighfar minta ampun, tapi sadar bahwa kita kada pernah kawa dan kada pernah baisi. Berarti kayak apa kita nih? Diberi oleh Allah dengan nikmat yang kada putus-putusnya, selalu ditolonginya. Maka Allah yang dipuji, Allah yang hebat. Itu maksudnya, jangan pernah kita yang merasa hebat. Mudah-mudahan pahamlah. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulana ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.